Salam Indonesia sehat, salam Indonesia hebat. Selamat siang, kami dari Posko Gerakan Berbagi untuk Warga. Kali ini dalam rangka memperingati perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-76, kami sekarang di Kampung Bagan, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sebeduk, akan memberikan 200 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekian laporan dari kami. Terima kasih. 60. 2. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian warga Kampung Bagan yang kami cintai. Perkenalkan, kami dari Posko Gerakan Berbagi untuk Warga Binda Kepulauan Riau. Pada kesempatan siang hari ini kami dalam rangka memperingati 17 Agustus ini, kami Binda Kepri berharap kepada Bapak Ibu sekalian tetap semangat kita menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-76 di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Kami tidak lupa mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita sudah melalui berbagai kondisi dari PPKM level 4 dan sekarang kita pada fase PPKM level 3. Kita harus tetap semangat, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin sekian itu dari kami. Kami ingin memberikan sedikit jadian biar Ibu semangat, Bapak Ibu sekalian semangat. Dari RW 09 Kampung Bagan mengucapkan terima kasih kepada Badan Intelijen Negara atas sembakonya. Semoga sembako ini sangat bermanfaat bagi warga kami. Terima kasih kami ucapkan kepada BIN sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Salam Indonesia hebat. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih. Teman-teman. Sekarang,
Salam Indonesia sehat. Salam Indonesia hebat. Selamat siang. Kami dari Posko Gerakan Berbagi untuk Warga. Kali ini kita akan membagikan sembako di wilayah Kampung Bagan, Tanjung Piayu, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam. Sembako yang akan kita bagi sebanyak 200 paket sembako yang akan kita serahkan kepada masyarakat yang kurang mampu di kecamatan ini. Sekian video dari kami. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta TV. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.